Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo, di video kali ini kayak biasanya di konten aku yang baru sama kayak video sebelumnya, di video ini juga aku mau unboxing sebuah barang yang aku beli juga di toko online. Aku beli toko online-nya ya, kayak biasa sih di toko Lazada. Ya, biasa. Tapi di sini aku mau beli barang yang serba guna, serba bisa dipakai untuk apa aja. Pokoknya serba guna deh, bisa untuk nyimpen ini, nyimpen itu, untuk gantungan ini, gantungan itu, banyak banget bisa dipergunain. Manfaatnya tuh banyak. Pasti udah pada tahu kan barangnya itu apa, karena udah lihat judulnya juga sih. Barangnya itu ya ini. Nah, ini barangnya gede banget ya. Gede banget barangnya. Ini. Ini barangnya. Ini aku beli tuh seharga Rp125.000. Di deskripsinya, di ulasannya tuh bagus-bagus. Dan ini aku benar-benar aku pengen banget ini untuk gantungan baju. Jadi cocok karena lemari aku tuh kecil, jadi aku mau beli yang ini dan fleksibel dan kan apa simpel gitu. Jadi lemari ini sebenarnya cocok untuk kita yang lagi ngekos. Nah, kayak aku ini lagi merantau. Jadi punya lemari yang kecil, terus kita bisa kalau anak perantauan tuh kan kayak pindah-pindah gitu. Jadi cocok pakai itu. Beli lemari ini. Jadi kalau kita pindah aja tinggal di apa namanya? Dibongkar-bongkar aja. Udah deh, bisa. Jadi kita unboxing ini, isinya apa aja dan cara pasangnya di mana. Ini yang bingung. Terus sekarang aku nggak tahu cara pasangnya gimana. Aku bingung. Yaudah kita coba kita buka aja ya. Oke. Kita buka ya. Ini bukanya gimana? Kotaknya gede banget. Gede banget. Kotaknya gede banget. Aku bingung bukanya gimana. Oh, ini di pas. Ini semuanya di apa tuh namanya tuh diisolasi. Isolasi semuanya. Isolasi. Oh, salah. Bunyi suaranya tuh kerincing ya. Ide ini sih besi sih. Sebenarnya aku nih beli dua. Satu untuk teman aku dan satunya untuk aku. Oh, susah banget bro. Bukanya aja sesulit ini. Ih, rempong banget aku ya. Aduh. Oke, buka. Kita buka. Ah, kalian mau lihat ya sini gimana? Sini kayaknya. Iya. Oh my god, isinya. Oke. Jadi di sini tuh ternyata beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ini ada yang panjang, ada yang pendeknya. Aduh, jatuh. Ini ada yang panjangnya tuh. Ini ada yang panjang. Dan ini berisik. Ini kulitnya. Ini kulitnya juga kita buka. Oh my god, aku rempong banget ya. Oh, di sini nggak ada meja kalau yang jadi ngajar ya. Nah, ini ada pemainnya gitu. Pemainnya warnanya kayak bagus. Ada banyak. Terus ini juga ini kayak gini. Oh, ada yang ini ya. Ini tempat alasnya. Oh, ini tempat alasnya kan. Ini tempat, wow, ini putih-putih tempat alasnya. Ini tempat alasnya untuk naruh kotakan apa tuh namanya baju. Ada ini, oh,
ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 ini. Terus setengah itu juga banyak banget sih. Ini contohnya ya. Oh, ini tuh cantolannya kayaknya sih menurut aku. Kurang tahu deh, aku juga. Pengaitnya banyak sih, juga satu plastik banget. Ada pengaitnya. Terus, besi panjangnya banyak banget ya. Nah, besi panjangnya untuk yang stand-stand-nya itu, yang gede di samping-sampingnya. Terus, wah ini pendek banyak banget. Ini yang pendek. Terus masukin dong. Yang pendek itu banyak banget. Ini yang pendek. Yang pendek. Oh my god. Wow. Banyak banget. Dan ini adalah, oh ini ada, oh ini ada petunjuknya, ada strukturnya, ada petunjuknya juga, gimana caranya, ada petunjuknya. Nah, kita ikutin. Dan ini kita tutup dulu ya. Nah, ini itu depannya. Ini sih bagus nih depannya. Aku pilihnya sih kayak warna abstrak gitu, gambarnya tuh kayak gambar abstrak gitu, kayak bagus. Wah, besar banget. Susah. Pokoknya sih gambarnya gitu. Ada besar ya. Kurang lebih gambarnya tuh kayak gini. Dan ternyata tuh resletingnya tuh ada di sini. Overall sih bagus. Oke. Unboxing kali ini keren, barangnya bagus, sesuai gambar. Tapi gak dimasalah, apakah aku bisa masangnya? Ini aku bingung kan. Tapi ini ada petunjuknya sih, ntar kita bagikan lihat aja apa petunjuk-petunjuknya ini. Apakah mudah dipasang atau enggak? Kalau apa? Yang mau tahu cara masangnya gimana dan mau tahu gimana caranya, buruan subscribe channel ini, subscribe, like, and comment semuanya sebanyak-banyaknya. Subscribe bagi yang belum dan bagi yang udah, tonton videonya terus. Oke, okay. See you, bye-bye. Ketemu di video selanjutnya. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum.